Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kali ini di video ini saya akan mencoba menjawab salah satu pertanyaan dari obat palsartan, video obat palsartan. Jadi di video tersebut ada pertanyaan dari Zulyadi, apakah maksudnya palsartan ini kapan diminum, pagi kah atau malam kah atau sore kah? Begitu kan kira-kira untuk Pak Yadi. Di sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Pak Julyadi. Obat palsartan ini adalah obat untuk mengatasi hipertensi dan gagal jantung. Dan obat ini juga dapat digunakan dalam pengobatan sepertinya rutin setelah terjadinya serangan jantung. Jadi untuk obat palsartan ini tidak terdapat istilahnya panduan yang baku mengenai waktu pemberian obat palsartan ini, sehingga pemberiannya obat banyak bergantung dari pengalaman dokter dan disesuaikan dengan setiap pasien juga tentunya. Misalnya pada beberapa orang atau beberapa pasien, tekanan darah dapat memuncak pada pagi hari itu misalnya, sehingga lebih baik untuk mengkonsumsi obat darah tinggi ketika malam hari, itu lebih baik. Alasannya kenapa? Yaitu lainnya beberapa orang akan mengalami efek samping seperti pusing dan lemah ketika mengkonsumsi obat darah tinggi, sehingga lebih baik minum obatnya ini pada malam hari. Namun beberapa orang lain memiliki tekanan darah yang tinggi sepanjang hari, makanya sehingga obat palsartan ini lebih baik untuk membagi dua dosis obat, pagi dan malam hari. Makanya ada yang konsumsi obat palsartan ini, ada yang sekali dalam sehari, ada yang dua kali dalam sehari. Itu si dokter akan menyesuaikan dengan keadaan pasien. Untuk Pak Julyadi, semoga terjawab ya. Minumnya boleh sebelum makan atau sesudah makan untuk palsartan. Semoga lekas sembuh. Thank you for watching. Wassalam.